Nah, nanti malamnya gini ya. Ya. Nah, nanti ujung ini kira-kira ketemu di sini ya. Dari ujungnya sini. Kita motong itu ya garisnya dari sini, ini ke sini, ini ukurannya 8 mili sampai sini ya, di ini 8 mili sampai garis ini, garis ini. Nah, ini sama lebarnya kira-kira 8 mili ini. Yang ini baru lancip gitu aja sampai sini, satu mata gerinda tipis ya. Beda ini. Nah, ini kan ada garisnya nih. Sebelum dia dibanding kan pakai garis gini, pakai siku tuh, siku 44. Ada di video saya yang bending plat bagian 2. Ini sama ini. Nah, nanti malnya ini. Jadi mal untuk coaknya ini di sini. Pojoknya gini. Nah, ini lebarnya ini itu 8 mili ini lebarnya, ini 8 mili, jadi lebar ini ke sini itu 8 mili, itu sampai di garis yang ini itu sama, nanti baru yang sini semakin mengecil satu mata gerenda yang ujung ini. Nah, yang di sininya nih. Nah, nanti ngelasnya dari belakang sana. Nah, jadi ini malnya ya, udah paham ya. Malnya juga ini ada garisnya, jadi ada garis sini sama sini. Itu nanti kan tinggal ngeluruskan sama garis yang di plat ini ya. Jadi ini untuk bulu
525, hulu 33, hulu 36. Jadi malnya ini satu. Kalau yang bending plat bagian 1 sama 2 itu untuk yang 46, 44 hulu sama 48 ya hulunya. Nah, ini untuk yang 33 sama 36 sama 525 ini malnya ya. Jadi ini 8 mili aja ini lebarnya. Udah itu waktu nekuk ini yang pinggirnya ini itu pengurangannya 2 mili dari ukuran asli. Jadi waktu untuk bending plat ini itu ditambah 2 senti atas lebar tingginya 2 senti, lebarnya 2 senti ya. Setelah itu yang pinggirnya ini itu di yang lebarnya ini dikurangi 2 mili ya. Nanti waktu pemasangannya ini kan plat ini kita ratakan sama hulu yang bawahnya. Jadi kita kasih hulu gitu untuk ratanya itunya, untuk rata dengan platnya. Jadi bagian plat yang belakang yang benjolnya itu, nah itu rata sama bawahnya. Jadi kalau dikasih hulu, ininya ya. Ini kalau dikasih hulu gini, nah dari renggang-renggangannya ini itu sekitar 1,8 1,8 mili ya. Jadi kayak gini posisinya. Jadi diganjel hulu. Setelah itu nanti gini dilas. Ditek aja dari sini itu sekitar 5 cm, sininya jangan, jadi di sini lurusin aja sama ininya lah, sini sama sini. Nanti ini di gerenda keluar. Jadi gerenda dari dalam gini keluar sana. Kan ada sisanya dikit. Tuh, jadi biar menutupi yang ininya bekasnya tadi. Nah, ini kan di gerenda ke sana. Jadi dia nanti nutupin lubang itu. Gitu. Ya, saya rasa cukup sekian. Semoga bisa dipahami ya. Sedikit-sedikit bisa berbagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.